Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrita Riza. Di pertemuan ketiga ini kembali membuat gambar dua dimensi dari gambar tiga dimensi yang ada di samping kanan layar. Oke, karena di sini ada dua gambar, maka etiketnya juga. Oke, lanjut ke pembuatannya. Pertama kita buat tampak depan. Yang 100 sini saya bagi dua agar nanti mirror saja. Oke, di sini dipotong. Untuk menentukan lengkungan ini dengan jari-jari 30, lengkungan masuk ke dalam 8. Jadi kita buat dan 8 di bawah. Atas yaitu 30. Oke. Untuk lingkarannya 30. Oke. Bawah juga sama. Atas 30. Oke. Lingkarannya 20. Selanjutnya kita trim. Selanjutnya di trim. Kita bikin yang bagian ini. Titik tengahnya
ke arah kiri sepanjang 20. Buat lingkarannya, ini itu 5, jari-jarinya 5, sebelahnya juga 5. Ini kita bikin. Selanjutnya di sini kita mirror. Oke. Di sini kita buat tampak yang samping kanannya ini, tampak depan samping kanan ini dengan ketebalan flatnya itu 5 mili. Ini lingkaran tengahnya itu 30 ini tengah, dan diameter yang ini 20 diameter, berarti jari-jarinya yaitu 10 dari sini yang putus-putus. Oke, di sini atas 10 20. Oke,
kucing semua. Ini terdapat 4 bundaran, yang ketengahnya 30, 10 berarti jarak ini itu 10, lima ke atas, 5 ke bawah. Dari jarak sini ke tengah berarti atas ke jari-jari lingkar kecilnya itu 10. Diameter lingkarannya yaitu 6,3 dibagi 2 yaitu 3,15 ke atas. 3,15. Oh, salah. Di sini lebarnya 10, 12, berarti ini bukan 10, 12, berarti ke bawah 6, 6, atas 12. Bawah juga ini adalah tampak depannya. Terlihat di sini belokannya 5.
Okay. Bikin garis tengahnya. Ini adalah tampak depan. Oke, lanjut. Membuat tampak samping. Ini itu kita ngambil tampak samping kanan. Ukurannya dengan lebar sini, ini lebarnya 30 ditambah dengan diameternya yaitu 30, berarti lebarnya 60. Tes oke, kita bentukkan ini jari-jari diameter setengah diameternya ini yaitu 30, setengahnya 30. Oke, ini kita hapus, di trim.
Selanjutnya kita buat 4 lingkaran kecil. Dengan ini berarti dia lingkaran kecil 5,6 mm, 4 lingkaran dengan diameternya itu 40. Jadi kita buat ke arah, berarti jari-jarinya 20. Klik tab dan sudutnya yaitu 45 derajat. Buat lingkarannya 5,6. Kita ganti di sini biar indah. Center. Oke, selanjutnya kita klik, terus klik yang ini bagian atas, bawah, apply. Oke, sini kita ubah 4 dengan diameternya 90. Kita buat garis putus-putusnya. Terus render. Jadi di sini. Oke, dan ini adalah tampak samping dari gambar di bagian kanan. Dan kita akan menggambar tampak samping di bagian kiri gambar kiri. Jadi kita buat ini.
sini kenapa dia putus-putus karena apa salah seharusnya yang putus-putus itu tengah sini kita buat putus-putus. Kenapa? Karena di belakang sini tidak kelihatan. Oke, lanjut kita buat yang ini, tempat belokan yang ini. Kita senam. Panjangnya 30. Selanjutnya kita bikin jari-jari ini dia setengah lingkaran. Di sini. Selanjutnya di trim. Oke, selanjutnya kita bikin yang empat lingkaran yang ada di gambar. Empat lingkarannya yang jaraknya 10. Ini sebesar 6,3. Atas lagi
Selanjutnya kita buat di sini bagian sini karena dia platnya 5 mili. Selanjutnya garis bayangannya yang ada di dalam, yang di atas ini dari sambungannya kita buat juga. Panjang 8. Oke. Nah, ini adalah tampak samping. Tampak samping, tampak depan. Di sini saya akan membuat tampak atas. Tampak atas itu 60. Tebal platnya 5. Di 45. 60 berarti 55. Sininya 195. 90-90. Ke bawah 20. Ini dengan kemiringan 5.
5 atas di sini. Di sini masih ada harusnya.
kayaknya. Ini dari belakang dia, dari depan ke tengahnya itu 10.
Oke, dan ini adalah tampak atas. Ini tampak depan, ini tampak samping. Belas koma tujuh empat. Oke, selanjutnya kita bikin dimensinya. Ke temannya.
gambar pertama. Ini di gambar. Gambar keduanya. Sebut gambar tampak samping terlebih dahulu. Tingginya 25. Oke. Kita buat ininya, dan sampingnya itu 18. Panjang naik ke atas sebentar ke 12 3 4. Oke. Mencuri kemiringannya itu sedikit. Step 60 dikurang jadi 120. Oke. Tadi kita trim. Oke. Selanjutnya di atas ini lima dikurang 68.
2. Diameter terbesarnya 23. Atas 23. Oke. Atas 3, tambah 3. Thank you.
7,5. Oke, selanjutnya kita buat lengkungannya, karena di sini lengkung-lengkung semua. Oke, ini adalah tampak depan. Selanjutnya kita buat tampak sampingnya. Panjangnya yaitu 120,
Tingginya 25, 125, 125. Oke. Lanjutnya kita bikin bagian sininya. Tinggi tadi 45, naik ke atas tuh 43. Tambah
Sepertinya ini kurang tinggi kayaknya. Coba yang ketinggian. Kita kunci. Delapan. Ini yang ketinggian. Empat sembilan harusnya. Enam delapan kurang 25. Delapan dikurang 5 apa 3. Sini 30. Salah. Ini 12. Nah, seharusnya sampai sini. Kita move aja.
Oke. Kita buat lakukannya. Oke. Dia pincang di sini. Ini dia harusnya. Ini kurang 12. Ini adalah tampak depan, ini tampak samping, dan kita akan menggambar tampak atas. Atas panjang 70, naiknya 100, wah yeah.
Teleng. Oke. Oke. Selanjutnya.
buat lagi gini. Lalu kalau lingkaran luarnya kita buat lingkaran dalamnya itu 15,7,5. Oke, yang di atas itu naik 2,5, berarti di sini. Oke, selanjutnya kita buat garis bawah di sini. Itu 15. Garis lurus di bawah. Oke, dan di sini kita ini karena tampak depannya tidak sampai ke ujung, di tiket tiket sini kita mengambil garis lurus dimensi-dimensi sini sampai di sini itu 3,4195.
341965. Oke, ini adalah gambarnya. Gambar pertama, ini tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan ini adalah gambar kedua, tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Lalu kita memberi dimensinya. Ini ketiga, oke, dan sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.